Hai semuanya, video kali ini sesuai dengan judul aku akan membuat puding mawar kaca, bisa buat ultah maupun hantaran. Lanjut ke bahan-bahannya. Agar-agar plain 2 bungkus, Nutrijel plain juga 2 bungkus, susu kental manis 1 kaleng, gula pasir, dan aneka pewarna makanan. Lanjut cara proses pembuatannya. Masukkan agar-agar plain ke dalam wadah panci. Selain agar-agar, kita juga masukkan Nutrijel plainnya juga 2 bungkus. Di sini bisa gunakan Nutrijel plain ya, atau bisa juga Nutrijel rasa leci juga bisa. Kemudian masukkan gula pasir 4 gelas, diaduk-aduk, kemudian ditambah dengan air sebanyak 12 gelas. Diaduk rata ya teman-teman. Jadi agar semua merata antara gula, Nutrijel, agar-agar, dan juga airnya. Sebelum kompor dinyalakan. Nah setelah seperti ini, masukkan susu full 1 kaleng. Jadi masukkan susu semua 1 kaleng ya teman-teman. Kemudian jangan lupa diaduk. Diaduk sampai rata. Maaf ya teman-teman, di sini pancinya aku kekecilan. Untuk gula, aku gunakan 4 gelas gula pasir, ukuran gelas teh itu ya teman-teman. Jadi itu pas banget sih rasanya, manisnya pas. Jadi kalau kalian masih merasa kurang manis, bisa ditambahkan dengan gula lagi. Oh ya teman-teman, untuk pewarna bisa sesuaikan dengan yang ada di rumah saja ya, atau warna kesukaan kalian. Diaduk sampai mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, siap untuk dituang. Nah di sini aku gunakan adalah cetakan, bukan cetakan sih, ini tempat untuk dasar dari pudingnya. Jadi di sini aku dasari puding susu. Ini ukurannya 20x25. Setelah itu sisanya aku kasih di wadah-wadah. Wadahnya bisa bebas ya untuk mengisi pewarnanya. Jadi setelah seperti ini, dibagi, kemudian diisi warna sesuai kesukaan kalian ya. Di sini warna yang aku pilih ada warna biru, warna ungu, warna pink, dan ada juga warna hijau. Setelah ini diaduk rata sebelum dicetak. Lanjut dicetak ya teman-teman. Di sini ada tempat mawar-mawar. Di sini aku isi warna-warni semua. Di sini ada juga beberapa cetakan selain dari mawar. Diisi semua satu persatu ya teman-teman. Dan setelah semua terisi semua, biarkan sampai set. Lanjut ke bahan-bahan untuk jelly kacanya. Bahan-bahannya yaitu Nutrijel plain 1 bungkus, kemudian gula pasir 1 gelas. Lanjut ke proses pembuatannya. Nah setelah set,
puding-puding yang tadi berbentuk ada mawar dan lain sebagainya itu, setelah set kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Jadi semua dikeluarkan dari cetakannya satu per satu. Nah teman-teman, puding ulang tahun atau bisa juga puding hantaran sudah jadi. Jadi seperti ini ya teman-teman, super cantik banget dan pembuatannya simpel banget. Jadi sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan juga di share ya. Makasih, sampai ketemu di next video.